Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda. Perkenalkan, nama saya Gabriel da Anuncia Sao, di 2030303. Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya membaca isi naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pesan persatuan dari saya sebagai pemuda IDT untuk semua kaum muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke, saya mengajak kaum muda Indonesia bahwa mari terus menjaga sejarah para pendahulu kita sebagai elemen bangsa yang selalu turun tangan dalam menjawab segala permasalahan bangsa kita, melawan korupsi dan menciptakan sebanyak-banyaknya karya untuk kejayaan bangsa kita. Seperti sumpah yang telah diucapkan, semoga kita semua akan menjalankan sumpah tersebut dengan baik, bisa menjadi pendorong perubahan untuk negara. Tidak banyak yang bisa kami tulis untuk Indonesia, terutama Sumpah Pemuda. Semoga semua semangat kita akan hidup dalam diri kami untuk selama-lamanya. Perbedaan yang ada bukanlah penghalang untuk bersatu. Jadikan keberagaman sebagai alasan untuk menyatukan semuanya. Semangat menjalani bulan penuh Sumpah Pemuda. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021. Thank you.